Nih, tuh guys, ini merah banget guys ya. Tuh, wow. Ini ada lagi yang nih. Gede banget. Gede banget. Nih. Sempurna bentuknya. Wah, ini ya. Oke guys, kita coba dulu yang ini. Merah banget. Manis banget. Wow, udah banyak banget ternyata guys. Tuh, wow. Baru matang lagi nih, dapat yang gede banget dan merah. Langsung kita coba aja guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti guys, manis banget nih stroberinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to our channel. Teman-teman, di video kali ini saya lagi berada di kebun stroberi. Nah, tentunya kita mau panen stroberi guys. Saat ini tuh stroberinya ya, itu lagi banyak juga yang matang. Jadi kita tinggal pilih-pilih. Dilihat di belakang saya itu udah banyak banget nih stroberinya. Nanti kita sekalian coba juga ya teman-teman ya, gimana rasanya. Nah, buat kalian penasaran dan baru jumpa dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan di subscribe ya guys ya. Yuk guys, langsung aja kita panen stroberi. Let's go guys. Oke guys, sekarang kita udah bawa tempatnya untuk panen stroberi. Tinggal kita cari, di situ udah ada yang mulai pilih-pilih stroberinya. Ini stroberinya guys. Tuh, ini tuh udah merah juga, tapi kita pilihnya yang besar-besar aja ya. Jadi kita carinya yang besar-besar aja untuk stroberi kali ini guys. Tuh, di depan udah ada ini bocil kita di sana panen ya bareng mamanya. Wow, ini tuh gede-gede guys. Tuh. Cuman dia masih ada nggak terlalu matang gitu ya. Ini itu merah nih. Wah, ini merah. Gede banget, guys. Tuh. Ini buahnya gede banget. Nih ya. Nih. Wow. Buahnya gede banget, guys. Kita nih bisa lihat ya. Gedenya merah lagi tuh. Ah, gede banget guys, ini juga ada merah-merah. Yuk kita coba dulu guys ya. Oke guys, seperti biasa kalau aku panen stroberi itu pasti aku cobain. Karena apa? Karena aku tuh suka banget sama stroberi. Nah, kebetulan kali ini tuh dapat stroberi yang merah-merah banget, yang baru matang. Karena ini kebetulan kayaknya baru berbuah lagi guys ya, yang sebelumnya mungkin udah habis. Nah, ini tuh baru matang lagi nih, dapat yang gede banget dan merah. Langsung kita coba aja guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti guys, manis banget nih stroberinya. Ini juga ini tuh kecil cuman dia udah merah. Kita tuh harus lihatnya tuh di dalam-dalam gitu guys ya. Karena di dalam-dalam tuh pasti dia banyak banget apa? Yang merah-merah ada gede-gede gitu. Nah, kita coba dulu. Nanti kita panen terus kita letakin di dalam box-nya ya. Nih, lagi. Ini kita udah siapin box-nya. Nanti kita panen letaknya di dalam boxnya itu. Sambil kita lihat-lihat guys. Wow. Ini tuh memang dia belum terlalu banyak, tapi kita harus jeli. Karena ini tuh kayaknya baru matang, jadi menurut aku lebih enak ya. Dia manis-manis dan merah-merah. Jadi belum ada yang manen lagi kayaknya. Nah, udah banyak dapat ya? Aka? Wow, tuh lihat guys. Tuh lihat guys, mana yang? Lihat. Aka! Wow, udah banyak banget ternyata guys. Tuh, wow. Aka, lihat tuh, mami banyak banget dapatnya nih. Wow, gila. Mau cobain yang satu, yang gede banget yang. Coba digigit setengah. Mau simpan. Coba yang lain, digigit setengah aja gitu biar kelihatan ininya. Coba. Wow guys, tuh, lihat tuh. Tuh, wow. Itu panis banget pasti ya. Wih, gila guys. Ini taruh di sini ya. Tempatnya yang. Nah, kita masukin dalam sini guys ya. Nanti kalau ini tuh kita harus timbang ya. Per kilo ini kita tahu harganya yang ya. Nanti kita ini aja guys. Apa? Kita timbang. Palingan sekitar 7 pounds kayaknya guys. Jadi kita letakin di situ, kita cari lagi. Ini tuh dia harus cariin dalam-dalam gitu yang ya. Nih, ini tuh kayaknya baru matang yang tuh. Ini merah banget tuh guys. Ini merah banget, cuman kecil. Kita carinya yang gede-gede aja lah. Di sana merah. Iya, mana sebelah sana ya? Ya itu gede banget. Oh, iya, kita ke sebelah situ yuk. Lah, berarti muter dulu ini. Iya. Berarti aku muter dulu guys ya. Mana? Wow, dapat yang gede lagi. Wah, gede banget guys tuh. Lihat. Wah, ini agak ngelawan cahaya yang aku harus dari sebelah sini yang. Kita lihat ke bawah guys ya. Oh, oh. Iya, nggak ke tepi ya. Ini juga gede nih. Nih, Aka, lihat ini Kak. Wow, ini kita petik. Oh, masih hijau ternyata. Ya malah jatuh guys. Tuh lihat. Oh, ini nih. Banyak ya?
Bentar, mana? Katanya mana? Gede-gede yang ya sebelah situ ya? Wah, ini juga nih yang gede nih. Tuh. Oh. Wah, ini juga nih. Wah, sayang banget ya? Iya. Sayang banget nih sampai busuk gitu. Ini juga nih, guys, tuh. Ini gede nih. Karena sebelah sini tuh enggak ada yang ngambil. Iya, karena agak, posisinya juga agak susah sih. Oh, iya ya, merah-merah banget yang. Tuh. Wow. Nih. Wow, merah-merah banget. Tuh. Nih. Tuh, guys. Merah-merah banget. Wow. Gede-gede yang ya daripada sebelum kita kesini kan. Mm-hmm. Kalau kemarin kita susah nyarinya yang gede gini, guys. Ini tuh gampang karena kayaknya orang memang belum kesini kali, dikiranya belum ada yang matang kali ini. Ternyata tuh, ini aja merah banget, ini petik ya. Nanti kita ambil ini tas kita di situ. Kita cari lagi. Nih. Wah, merah banget. Tuh. Nih. Oke, guys, ini dia. Kita cari ini. Mana lagi ya yang gede-gede? Oh, ini nih juga nih. Nah, ini yang. Wow, yuk, cepet. Wow, lihat ini. Ini merah banget. Tuh. Nih. Tuh, guys, ini merah banget, guys, ya. Tuh, wow. Ini ada lagi yang nih. Gede banget. Sempurna bentuknya. Wah, ini ya. Ah, mantap. Atka, mau coba ini enggak? Ini ya, lupa ini. Wow. Bentuknya kayak gini ya. Bentuk kayak apa nih? Kayak hati ya? Iya, kayak bibir loh. Iya, kayak bibir. Bikin. Nih, mau enggak? Ini coba nih, Papa rasa dulu yang ini. Papa rasa dulu yang ini. Nih, kita kelihatan enggak sih kena ini enggak? Oke, guys, kita coba dulu yang ini. Merah banget. Manis banget. Mau yang mana? Kita coba. Oh, aku yang pegang. Oke. Oh, makan. Ini jadi nah yang merahnya. Gigit. Bite. Try it. Ah. Tuh, gimana? You like it? Sweet? Oh, ya. Merah-merah banget ya. Tuh. Mana lagi? Di sini lagi, sana lagi. Enak. Segar banget. Oh, di dalam ini memang iya juga, yang. Oh, yang ini nih, yang. Nih, ya. Lihat ini. Ini. Wow. Oh. Ya. Ya. Karena dia gede, nggak apa-apa lah diambil. Wow. Gila ini. Mantap banget, guys. Kita coba lagi, guys, ya. Mantap. Ayo, kita panen lagi. Sini. Yo, guys. Aka. Oh, ini kita keranjang kita di situ. Jauh banget. Nanti kita ambil. Wow. Ini juga, guys. Wah. Aku kalau panen stroberi, pada banyak makan ini. Karena suka sama stroberi, guys. Pilih-pilih lagi. Kita sambil makan. Jadi kalau panen stroberi itu memang harus dilihat di bawah-bawah gini, guys. Karena dia tuh kayak nyelip-nyelip gitu ya. Mana tuh. Nah, itu kan kayak gitu kan nyelip dia. Ini tuh masih hijau banget, guys, ya. Berarti aku kira udah habis loh yang stroberinya, yang. Ternyata masih banyak loh. Aku kira tadi udah pas kesini tuh udah nggak ada lagi, guys, stroberi, nggak bisa panen stroberi. Ternyata masih bisa. Kita ambil tas dulu, guys. Udah hampir penuh. Tapi kita sebelah sana. Aduh. Kita lihat bawah aja, guys, ya. Wah, ini juga banyak, ya. Wah, ini memang banyak banget, guys. Ini juga merah. Ini. Tuh. Ini merah. Ini juga merah, nih. Tuh, merah banget. Wow, merahnya. Sekarang tuh agak jumbo-jumbo sih, memang. Gede-gede banget nih buahnya kali ini, guys. Tuh. Wow, tuh. Udah banyak aja, guys, dapatnya, guys. Udah hampir penuh nih, yang, kita, yang. Karena buahnya emang banyak banget kali ini, yang, ya. Tuh, guys. Wow. Banyaknya. Ah, itu. Kita sambil lihat-lihat, pilih-pilih yang gede-gede aja nih.
Ini yang gede-gede. Ini udah gede-gede ya. Ini sampai gak muat, dimakan aja dulu itu. Kita sambil cari juga guys yang di sini. Kita lihat ini buah stroberinya. Dia tuh memang agak jarang gini ya kalau kita ngelihat ya. Tapi buahnya tuh bagus-bagus kali ini karena ini emang soalnya dia baru matang banget tuh kayak gini nih. Nih, merah-merah banget yang kan? Ini. Gimana? Wah, ini gede banget. Wow. Gede ini juga gede loh, Yang. Tuh. Nih. Wah, gedenya guys, tuh. Wah, tuh Yang lihat tuh bawah sini. Wah, kalau ngeliat kayak ini baru kelihatan tuh, Yang. Tuh. Di. Waduh, dapat lagi. Dapat lagi, guys. Mau dimakan enggak? Coba tuh manis enggak? Seger ya kalau lagi habis panen gini, rasanya tuh beda kayak di supermarket gitu loh, guys. Ini juga tuh. Nih. Nih. Tuh. Tuh kan merah banget nih. Kita coba dulu, guys. Panen itu tuh yang hijau, Nak. Carinya yang merah-merah aja. Petik yang merah, Nak. Kah, petik yang merah. Kah, yang merah ini. Kah, petik yang ini, Kah. Atka. Petik ini. Nih. Cepat. Tuh, ambil. Ya kan yang hijaunya, yang merah ini, yang merah. The red one. Nah, tuh, ambil. Kesusahan ya, guys. Tuh, coba rasa dulu gigit. Wah, mantap. Manis enggak? Manis enggak? Ekspresinya enggak bisa bohong nih kayaknya. Ekspresi. Coba dulu gigit lagi. Can you show me your strawberry? Ah. Wow. Lagi. Show me your strawberry basket. Lagi. Angkat. Wow. Show me your strawberry basket. One. Oh. Be careful. Wow, banyaknya udah enggak muat, udah. Nanti tumpah. Wah, good job. Balik lewat sini. Sini. Atka. Sebelah sini, Nak. Nih guys, tuh masih di sebelah sini kita masih tinggal lihat-lihat aja nih ya. Kalau kita tuh sebenarnya tinggal nunduk aja untuk ngelihat buahnya. Karena dia tuh memang baru matang jadi enggak terlalu lebat. Kalau sebelumnya tuh memang lebat banget buahnya nih contohnya nih. Tuh, kan? Merah banget kan? Nih. Wow, merah banget, guys. Tuh guys, merah banget, kita langsung petik aja. Kita petik, ini tadi juga ada tapi merah belum ya? Oh belum terlalu merah guys. Nih, ini buahnya kita langsung letakin di sini. Ayo Kak, maju Kak. Kita maju ke depan. Kita di sini tuh banyak guys ya. Ini juga nih guys, tuh apa yang aku bilang. Tuh kan, dia nyempil-nyempil kayak gini guys buahnya. Tuh, merah-merah banget nih. Tuh, merah. Cuma ini agak kecil ya. Nah, jadi lorongnya tuh kayak gitu, guys. Lorongnya tuh ada berapa? Ada 5 jalur ya. Tanamannya tinggal kalian masuk aja jalurnya nanti. Selesai kalian bisa balik lagi. Tapi buahnya tuh benar-benar masih banyak hijau sih. Tapi sebelah sana tadi ada yang merah. Wah, mantap banget nih, guys. Nah, ini kita udah dapat nih, guys, segini. Udah banyak ya yang kita panen hari ini. Buahnya tuh masih banyak. Kalau masih ada teman-teman yang mau kesini nih, bisa nih. Tuh di sana tuh masih merah-merah. Ini pasti berarti 2 minggu lagi masih ada nih, Yang ya. Masih ada ini buahnya. 2 minggu lagi. Kecuali udah masuk musim gugur nih udah kayaknya udah nggak ada lagi deh. Oke, guys, aku mau coba lagi nih guys untuk buah stroberinya nih merah banget. Agak silau ya. Nih. Tuh. Manis banget. Kalau stroberinya aku masih sering banget makan ya, guys. Karena aku suka stroberi, guys. Kita panen udah dapat segini. Nih, kayaknya kita udahan dulu. Kita mau panen buah yang lain lagi, guys ya. Oke, guys, kita mau bayar ini. Stroberinya sedikit, guys ya. Oke, nah yang kita bayar di sini. Ini ada raspberry nih. Stroberi sedikit ya, guys. Seven. Okay. Cut. Okay, guys, kita udah bayar nih kenanya tadi 7,57 pound sterling atau sekitar 150 ribuan lah ya.
Oke guys, demikian video kita kali ini ya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, kalau tidak suka silakan di dislike, tapi jangan lupa di share, komen dan di subscribe ya. Bye bye.